Tidur Maya. Dipanggilnya? Itu Nur Maya lah. Nur Maya Pardede, Bur Pardede. Kalau saya Irma Natalia Boru Huta Barat. Oh iya. Iya, dipanggilnya Irma. Kok pemburu kamu juga Boru Pardede? Iya. Horas kesayangan Inang. Selamat malam di podcast yang menyuarakan kebenaran, channel Pemersatu Bangsa. Masih bersama Inang Irma Huta Barat, dan tamu kita masih yang sangat spesial malam ini, yaitu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Indonesia sejagat raya, Kamarudin Simanjuntak. Terima kasih ya Ito, masih bertahan. Baik, sama-sama, Tuhan berkati. Iya, jadi malam ini kita sudah banyak mendengar dan melihat sepak terjang dari Kamarudin Simanjuntak dan tim ketika membuka tabir gelap dari pembunuhan Joshua Huta Barat yang membuat banyak orang menjadi sadar, terperangah, terbuka matanya, begitu banyak rekayasa dan dusta di baliknya, sampai hari ini yang sudah bulan ketiga masih saja beliau masih saja berjuang dan mematahkan hoax yang mengatakan bahwa Kamarudin mundur, Kamarudin capek, Kamarudin lelah, itu semua hanya angin yang berlalu, hoax. Ada satu hal yang menggelitik, saya selalu percaya bahwa laki-laki yang hebat, di belakangnya itu ada perempuan yang hebat. Perempuan pertama yang hebat itu selain istri dan anak perempuan, tapi yang paling utama, yang paling mulia dalam kehidupan seorang laki-laki Batak adalah ibunya. Nah, malam ini saya ingin berbincang karena banyak yang bertanya-tanya, siapa sih Kamarudin ini? Gitu. Daripada bertanya-tanya, kita tanya saja kepada orangnya langsung, bahwa saya sendiri sudah pernah menemui ibunya, orang yang luar biasa, tegar. Beliau sakit sekarang, tetapi masih bisa berbicara dan tertawa-tawa. Jadi sedikitlah Itoku. Ito lahir di mana sebetulnya? Jadi saya lahir di Siborong-Borong pada tanggal 21 Mei tahun 1974 yang lalu. Jadi sekarang saya genap berusia 48 tahun. 48 tahun. Tapi karena kerja apa mungkin terlalu berat siang malam membaca dan sebagainya, jadi wajah lebih boros daripada yang sebenarnya gitu. Apa karena profesi pengacara yang termasuk yang juga karena kan? Sekali datang berkas itu kadang satu koper dia harus dibaca dalam waktu singkat. Iya. Kan? Saya lihat itu, saya lihat itu kesayangan Inang semuanya, saya lihat waktu di Jambi kita mau pergi makan malam, keluarlah Bapak Kamarudin Simanjuntak ini dengan satu koper. Saya pikir mau pindah kemana baju, ternyata itu berkas. Berkas satu perkara aja, itu satu koper. Satu perkara, dan itu biasa ya? Biasa, jadi misalnya waktu nangani perkara MKC lah misalnya ya. Ada berapa itu berkasnya? Itu berkasnya sudah ribuan halaman, surat dakwaannya 385 halaman, tuntutannya 1076 halaman, putusannya harus dibaca dalam waktu singkat 1300 halaman, itu baru satu perkara di antara puluhan sampai ratusan perkara kita tangani. Jadi apa namanya itu seringkali tidak tidur berhari-hari, belum lagi harus siangnya kerja. Jadi jadi akibatnya wajah lebih boros daripada yang sesungguhnya gitu. Jadi membaca itu satu keharusan ya Itoku. Membaca. Jadi pengacara itu ya modalnya membaca. Untuk mengetahui perkara, kemudian wawancara. Jadi yang paling utama itu wawancara. Jadi wawancara itu menghasilkan pengetahuan 70-80% dengan cara bertanya. Ibarat kalau kita dokter, kita mengetahui penyakitnya pasien itu karena kita melakukan wawancara, itu nilainya 70-80%. Kemudian melakukan pemeriksaan di bangsal misalnya itu sekitar 10%. Sampai 20%. Jadi udah 90 toh.
Nah, sisanya itu pemeriksaan menggunakan alat-alat medis. Itu 10% misalnya X-ray atau pemeriksaan darah dan sebagainya. Itu kalau di dunia kedokteran. Jadi 70 berdasarkan wawancara, 20 kalau apa namanya itu di bangsal itu periksa mata, periksa tensi, periksa hidung, mulut segala macam ya, perut, dan sisanya itu menggunakan alat-alat medis. Nah, di dunia pengacara juga begitu. Jadi kita mengetahui permasalahan klien itu juga karena wawancara. Makanya kita harapkan ketika wawancara itu adalah klien itu jujur, termasuk wawancara saksi. Nah, jadi kalau seseorang mengatakan bahwa dia ahli hukum karena membaca saja, itu bukan ahli hukum. Oke. Okay. Itu tukang baca komik. Tukang karena baca komik. Kalau yang dibaca ini salah atau komiknya dongeng misalnya, ya namanya komik biasanya kan dongeng ya, maka ya ilmunya dongeng kan keluarnya begitu. Keluarnya salah. Apa yang masuk jadi, itu yang keluar ya itu. Outputnya atau hasilnya tidak maksimal karena yang dibaca komik. Tapi kalau dia wawancara kliennya misalnya, itu nilainya 70-80%. Kemudian dibaca lagi berkasnya dan bukti-buktinya, nah itu menjadi 90%. Kemudian diminta keterangan saksi dan ahli, jadi genap 100% gitu. Iya, jadi ada hitung-hitungannya. Oke. Ada. Sekarang saya mau ke apa cita-cita Ito dari kecil itu, pengen jadi pengacara atau ada contoh saya soal di rumah? Saya waktu kecil itu terkenal pemberani. Jadi saya waktu anak-anak itu disapa Brimob. Oh gitu. Kelar saya waktu kecil Brimob karena saya sering menangkap penjahat. Jadi penjahat ini kebanyakan itu anak-anak remaja dan orang tua yang suka mencuri di lahan orang tua saya. Jadi orang tua itu punya lahan yang sangat luas pertanian, tetapi karena nilainya, nilai jualnya sangat kecil, sehingga kita tetap hidup prihatin walaupun orang tua udah kerja pagi siang sore malam. Di mana itu toko? Di Siborong-Borong. Siborong-Borong. Jadi kita bisa menghasilkan misalnya buah nanas aja satu minggu bisa 3.000 buah lebih. Luar tetapi biasa. Kita hidupnya tidak sejahtera karena satu biji walaupun besar-besar itu jauh lebih besar daripada nasi Jakarta cuma Rp25. Jadi kita jual pun 1.000 ya cuma berapa kan gitu, atau 3.000 satu minggu kan begitu. Itu baru dari buah nanas, belum tebu, belum nangka, belum sawah dan sebagainya kan gitu. Belum ternak ikan, ternak empat kaki dan ternak ayam kan gitu. Jadi banyak pendapatan orang tua itu sumber-sumbernya, tapi nilai jualnya sangat kecil di pasar. Apa namanya, di pasar. Kita bandingkan misalnya di Jakarta nanas itu bisa 50 ribu kalau di All Fresh. Iya betul, itu di tetapi pasar. Tapi di kampung saya dulu cuman Rp25 sampai Rp50 satunya karena sulitnya transportasi. Itu sebabnya juga kita merantau. Oke. Kan begitu. Jadi masa kecil Ito itu dihabiskan di perkebunan ya? Di perkebunan keluarga. Ada kurang lebih berapa hektar itu ya. Dan hanya rumah kita ada di situ, tapi sayang belum ada listrik ketika itu. Jadi saya lulus tahun 92 SMA itu belum ada listrik. Jadi saya merantau ke Jakarta. Setelah saya di Jakarta lah 3-4 tahun kemudian baru ada listrik masuk desa kan gitu. Ya, di zaman masih di zaman pemerintahan Pak Harto. Jadi besar di Siborong-Borong, lalu ini mau cerita soal mama dan bapak. Betul. Coba ceritakan sedikit lah sambil aku jadi, baca komen ini itu ceritakan. Jadi dulu kakek saya dulu lama ditahan oleh Belanda di penjara karena dia dianggap memberontak kalau menurut versi Belanda ya, menurut kita pahlawan tapi menurut Belanda kan dianggap apa itu ekstremis kan begitu ya. Bahkan dua dari antara tiga opung saya itu dipotong lehernya. Namanya Baktiar Sihaan, itu tulangnya bapak saya, tulang kandung, dan satu lagi Maiman, kampung Maiman. Kalau Baktiar ini ketua perjuangan, kalau Maiman ini kepala desa lah, kalau sekarang kepala kampung ya, itu ditangkap dan dipotong. Tapi opung atau ayahnya bapak saya dipotong tidak bisa sehingga dibawa ke tahanan Siantar, sekitar kurang lebih jarak 400 km dari Siborong-Borong kan begitu. Nah, tapi hebatnya opung saya Hermanus Simanjunta itu pulang-pulang jadi orang hebat. Karena rupanya penjara zaman Belanda itu sama dengan penjara zaman sekarang. Siapa yang hebat berkelahi, dia adalah jadi kepala. Jadi opung saya ini karena dia ada ilmu-ilmu saktinya, dia jago berkelahi sehingga dia kuasai semua penjara Siantar itu. Karena opung saya pemberani kan, jadi dia jadi pengawalnya penjara itu sehingga dia bisa belajar kepada orang hebat, misalnya kepada orang India atau Keling ya, kepada orang Chinese dia belajar tentang ilmu
kaleng atau menciptakan kaleng itu atau menciptakan ala-ala rumah tangga, sehingga opung saya dulu dijuluki tukang kaleng. Yang diperkirakan dia sudah meninggal, tahu-tahu pulang-pulang bawa duit. Makanya tahun 1930 opung saya itu sudah punya mobil 3 Ford. Opung Ford, tukang kaleng Simanjuntak ya, tukang kaleng itu tukang yang Hermanus Simanjuntak. Saya di 2020 aja baru punya satu mobil Ford. Kalah kan ya, begitu. Sama opung. Kalah sama opung. Ya. Tapi itu juga menjadi malapetaka. Sebab? Jadi bapak tua saya itu atau kakak ayah saya itu bersekolah yang cukup baik. Adik perempuannya ayah saya juga sekolah cukup baik. Zaman itu SMP udah hebat itu, tahun-tahun zaman-zaman Belanda Jepang ya. Bapak saya dia sebagai anak bontot laki-laki dilarang bersekolah oleh opung Boru. Alasannya sebab? Supaya enggak pergi merantau. Oh, karena yang pertama ditinggal. Sekolah merantau, yang lain sekolah merantau. Ah, ini jangan disekolahkan supaya ada mengingani penutur atau supaya ada jaga rumah kan gitu. Nah, itulah penyebabnya ayah saya berontak umur 15 merantau ke Aceh. Jadi saya duga ayah saya itu ketika di Aceh dia diduga ya sudah menganut Islam. Okay. Itu sebabnya kami nama-namanya nama-nama Kamarudin Islam. Jadi abang saya Dahlan. Adik saya Nurhawati, saya Kamarudin gitu. Itu Kamarudin. Nama-nama Arab kan gitu. Iya, ada berapa gitu. Bersaudara sekalian kami 8 bersaudara. Saya anak keempat dari 8 bersaudara atau anak bontot juga. Jadi 8 bersaudara, saya anak keempat tapi di antara laki-laki saya paling kecil. Jadi siap pudan. Pudan laki-laki ya. Pudan laki-laki gitu. Jadi ada cerita ketika saya mau lahir itu karena bapak saya pulang udah apa namanya udah sudah sangat apa itu matang lah ya orangnya udah mendekati umur 40. Jadi menikah dengan ibu saya udah usia tua. Oh begitu. Jadi ketika pulang dia kakek saya sudah meninggal dan kekayaannya udah habis diambil oleh tetangga. Sehingga ketika bapak saya pulang dari perantauan tidak dikehendaki oleh kerabat-kerabatnya karena menyangkut pembagian-pembagian warisan kan begitu. Nah, sehingga ayah saya itu apa namanya ketika pulang hidup prihatin, bahkan informasinya sangat miskin lah. Sangat miskin itu di, masih diborong-borong. Si borong-borong karena semua harta-hartanya sudah berpindah harta-harta orang tuanya. Karena dia pulang sudah meninggal opung kan gitu. Jadi hidup sangat prihatin menurut cerita saya, tapi ketika saya lahir menurut bapak saya dan mama saya kehidupannya berubah 180 derajat. Semuanya serba ada. Oke, jadi nah, anak yang membawa berkah lah ya. Menurut jadi okay. Ketika saya lahir katanya saya meminta sesuatu untuk syarat lahir. Minta makan jantung 4 kaki. Nah, karena bapak saya pelit dikasihnya jantung 2 kaki. Jantung ayam jadi enggak lahir-lahir kata dia, tertunda. Nah, akhirnya berkelahi dia sama mama saya berantem mulu lah ya. Sudah mau melahirkan ya. Karena kalau saya sini kan ngidam ya. Ngidam betul, Jadi dia ngidam itu makan jantung 4 kaki. Tapi diberi jantung 2 kaki. Kecil sekali itu jantung ayam. Jadi hari katanya nggak lahir-lahir sampai 2 minggu. Nah, tapi setelah dipotong katanya siangnya, maka saya lahir tengah malam jam 1 tanpa bantuan medis. Oh. Jadi mandiri lahirnya di rumah. Pada listrik. Tanggal 21 Mei 1974. Iya. Jadi belum ada listrik ketika itu. Jadi lahirnya 74 belum ada listrik. 92 aja belum ada listrik. Apalagi 74 kan gitu. Saya di Palembang udah ada listrik tahun 68 ya. Oke. Belum, karena kita kan di pedesaan. Siap. Jadi itu di tempat perkebunan itu. Jadi itu lahir di rumah di di tengah-tengah kebun itu. Di tengah-tengah kebun itu ya. Gelap gulita kan gitu. Gelap gulita. Oke. Jadi Petani juga ya. Namanya petani. Siapa bapaknya itu? Bapak saya namanya Midian Simanjuntak. Oke. Mama saya Nurmaya. Nurmaya saya kenal. Pardede. Buru Pardede. Mama saya itu berasal dari Parlumbuan. Parlumbuan itu kampungnya orang terkaya zaman Orde Lama namanya Teddy Pardede atau Pardede Tex. Yes, saya ingat. Ya, itu masih kerabat mama saya. Oke. Okay. Opung Martino Dohon kan gitu. Jadi kalau bapak saya dari asal apa namanya itu Urat Nihuta. Tapi kakek saya sudah hijrah ke Siborong-Borong. Tapi bukan di kotanya, tapi masih 3 km dari kota Siborong-Borong. Di pedesaan tempat pertanian. Dan listrik itu di Siborong-Borong tahun 90-an hanya ada di pusat kota. Pakai diesel. Jadi kalau sudah keluar 2-3 km dari kota, tidak dapat listrik. Jadi saya belum pernah mendengar
bahasa Indonesia selama SD, SMP, SMA. Kecuali sampai dari SMA. Guru bahasa Indonesia, karena tidak ada listrik. Jadi tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada TV, ya? Tidak ada radio, kan gitu. Jadi kalau kita mendengar orang berbahasa Indonesia, rasanya itu seperti mendengar barang antik gitu. Makanya ketika saya merantau itu BTL belum mengerti bahasa Indonesia. Sedemikian, saya baru tahu loh bahwa di Siborong-Borong itu sampai tahun 90 baru ada listrik baru masuk ke desa kami itu tahun 95. Oh my God, jadi 3 ya, tahun setelah saya merantau. Bagaimana lah Sumatera Utara masih bisa terbelakang begitu ya dalam hal tetapi infrastruktur? Ada luar biasanya begitu masuk listrik. Sekarang anak-anak di sana nggak ngerti lagi bahasa Batak, udah bahasa Indonesia semua. Karena jadi listrik itu juga merubah. Iya, begitu perubahan perilaku. Data maka perilaku dan di zaman saya berubah. di zaman saya orang misalnya masih pergi ke sungai untuk nyuci dan mandi. Tetapi begitu ada listrik, semua orang sekarang mandi di rumah karena sudah ada mesin air. Mencuci dan lain-lain itu masih ke sungai, sekarang sudah tidak mau lagi ke sudah sungai. Sungai sudah jadi semak belukar. Ya, tapi masa kecil itu berarti bahagia ya di masa pertanian kecil, walaupun tanpa ya, listrik. Jadi masa kecil saya termasuk bahagia karena saya pemberani. Dekat dengan alam. Pemberani begini, jadi dari 8 kami bersaudara, yang berani itu cuma saya. Jadi kalau ada karena kebun kami luas, rumah kami itu atau kebun kami itu pusat orang pacaran di hari Sabtu dan Minggu, terutama Minggu. Jadi sana kan mayoritas orang ke gereja, jadi pulang gereja anak muda itu kalau di Jakarta kan nonton bioskop toh, di sana kan belum ada bioskop. Jadi pacarannya itu ke perkebunan. Mojok di kebun. Laki-laki berapa orang, rame-rame berjalan, perempuan berapa orang, beli nanas, beli tebu, beli jambu, beli itu semua ada di kebun kita. Jadi kalau kita dulu waktu kecil termasuk beruntung karena bisa makan beraneka ragam buah-buahan, itu juga yang buat cerdas. Buah-buahan. Karena perintah Tuhan itu pertama kali buat manusia adalah makan buah, kecuali makan buah larangan ya? Yang ditengahkan gitu. Betul. Kalau orang Muslim namanya buah kulbi kan begitu. Itu dilarang dimakan kan itu. Jadi kalau kami waktu kecil makan buah, makanya sedikit cerdas kan begitu dibanding yang lain. Gitu. Makan buah-buahan sayur. Jadi cerita tentang masa kecil. Nah, sekarang saya mau cerita tentang mama. Kalau mama saya itu orangnya baik, rajin, dia punya keterampilan menganyam. Menganyam. Jadi di waktu kecil dia malam hari menganyam, siang hari ke kebun. Pekerja keras. Ya? Jadi satu minggu itu setelah di hari Selasa itu hari pekan namanya atau hari onan tombis namanya Siolomborong, dibawa itu anyamannya itu ke pasar. Misalnya tikar atau apa, terus nanasnya juga. Jadi mama saya itu adalah orang yang paling dihindari oleh supir. Sebab? Karena barangnya terlalu banyak yang dibawa ke pasar. Jadi ngangkatin ke mobil itu bisa penuh satu mobil. Iya, bisa dia nunggu dari pagi sampai jam 1 siang belum tentu diangkut karena barangnya terlalu banyak yang mau dijual. Dan itu semua hasil dari kebun-kebun yang dianyam. Tetapi dan kita hidup sangat prihatin karena nilai jualnya sangat kecil karena tidak merata pembangunan. Contoh misalnya kayak PT kan dijual di Jakarta mahal, di kampung kita nggak dijual itu. Demikian juga jengkol itu kan ya berbuah rontok, pepaya juga berbuah rontok gitu. Jambu juga, jambu sih kan dijual kan bikin rujak tuh. Jadi sana jambunya udah sugar indah ya rontok, jadi busuk gitu karena nggak laku dijual. Terlalu banyak. Karena semua hasilnya. Orang punya. Iya. Jadi yang laku paling seperti nanas. Jadi nanas itu kita bawa selesai 3.000 buah itu kita isi dulu ke karung, didorongin pakai sepeda ke pinggir jalan sebelum pergi sekolah. Di hari Selasa misalnya itu udah bangun jam 4 pagi, selesai lu kira-kira jam 6. Nah habis itu kita mandi baru berlari ke sekolah naik sepeda, udah kadang terlambat gitu. Karena harus berjualan dorong karena nanas. Enggak harus dorong dulu ke pinggir jalan supaya mama saya bisa membawanya dari pinggir jalan itu ke pasar karena kita. Luar biasa. Kayak gitu. Jadi kita dulu pekerja keras. Jadi dari kecil kita tidak pernah bermain. Jadi kalau teman-teman bermain kami itu pulang sekolah itu makanan sudah dibawa ke ladang. Jadi nggak boleh main bola atau apa bermain. Makan jadi langsung ke ladang. Jadi kita makan di ladang. Pulang dari ladang misalnya jam 7 malam ya, udah gelap itu, baru memasak buat kita makan, memasak buat ternak. Atau jam 6 lah pulangnya. Kemudian habis itu baru nanti mengiris apa itu tepung dari ubi, dari apa itu ubi singkong. Kayu atau singkong.
tapioka itu bisa jadinya. Jadi untuk kalau dijual singkongnya kan terlalu murah, jadi kita rubah dia jadi irisan tepung. Inti setelah itu dijemur, nanti udah kering baru digiling jadi tepung. Oke. Okay. Nah kalau dijual jadi tepung nilai harganya jadi meningkat, lebih meningkat kan nilai ekonominya meningkat. Jadi kita siang malam kerja. Nah setelah itu nanti selesai katakanlah jam 7 jam 8 malam baru kita mulai belajar mengerjakan PR. Mendekati jam 9 baru kita rendamlah kaki dengan air yang dingin. Sana kan dingin supaya mata tetap melek. Jadi penerangannya itu lampu pakai lampu teplok namanya. Karena tanpa listrik harus belajar. Jadi ada botol diisi minyak tanah terus dikasih sumbu. Oke. Okay. Jadi kita belajar pakai apa itu? Pakai apa itu? Cahaya daripada obor ini. Nah, kemudian pagi-pagi hidung kita hitam semua karena asapnya masuk ke hidung. Gitu. Ketika mengerjakan PR gitu. Jadi itu perjuangan itu adalah hal yang biasa ya dalam kehidupan betul. Namun, jadi di sana dan keluarga. Iya. Tetapi saya waktu kecil uang saya banyak. Sebab? Jadi karena saya anak bapak saya pemberani, yang lain tidak berani. Itu kan saya tadi pusat orang pacaran. Jadi saya tanya mama saya misalnya ini, mak nangka ini dijual di pasar berapa? 500. Oke. Okay. Nanti sore saya kasih 500 ya kan gitu. Saya jual dia. Saya jual jadi 1000. Jadi 500 buat saya, 500 buat orang buat tua. Mama. Kalau laku misalnya 10, dia dapat 5000, saya dapat 5000. Nanas juga begitu. Ketika misalnya datang anak muda itu, nanasnya berapa? Oh, kalau di pasar ini 25 rupiah misalnya. Ketika orang datang saya jual misalnya 50 rupiah atau 30 rupiah. Jadi kelebihannya buat saya ada gitu. Jadi saya punya tabungan. Jadi saya masih SD sudah punya ternak banyak, ternak 4 kaki maupun ternak ayam udah ratusan ekor saya punya gitu. Oke, okay, jadi Kamaruddin Simanjuntak adalah orang yang bisa bertani, bercocok tanam dan berdagang. Beternak dan berdagang. Saya berdagang dulu waktu anak-anak itu waktu masih SD sampai SMP depan gereja. Jadi pagi-pagi nangkanya saya potong-potong atau nanasnya potong-potong taruh depan gereja. Kemudian saya pergi ke pasar. Di pasar itu kan banyak polisi pindahan dari kota. Biasanya dia bawa kulkas atau lemari es kita sebutnya. Padahal seborong-borong gak perlu lemari es karena sudah dingin kan. Bahkan pagi-pagi minyak goreng itu aja beku dia kan saking dinginnya. Nah istri-istri polisi biasanya bungkusin ini bikin es lilin. Maka saya ambil lah itu. Nilai jualnya satu es lilin itu 100. Kami sistemnya bagi hasil. Jadi 30-70. Buat saya 30, mereka 70. Jadi kalau laku misalnya 100 es. Kalau lagi musim panas dia di tengah hari. Dia dapat 7.000, saya 3.000. Jadi lebih banyak uang saya daripada ayah saya. Karena berdagang es lilin juga melihat peluang ya. Itu umur kalau berapa itu sudah bisa dagang es lilin? SD, SD. SD ya? SD kelas-kelas 2, kelas 3. Ambil dari polisi-polisi. Dari polisi, istri-istri polisi di tengah kota Siborong-borong. Iya, mereka saya mencari uang tambahannya. Kalau panasnya terik itu laris. Atau kalau ada pesta, saya taruh di pesta gitu. Ketika saya SMP, SMP misalnya dari kota Siborong-borong, pulang sekolah langsung dagang es gitu. Dari satu keluarga cuman itu sendiri yang berani ambil peluang. Iya. Jadi lebih banyak uang saya daripada ayah saya. Jadi kalau ayah saya itu perlu uang misalnya mau minum kopi, bagi uang muda gitu. Demikian. Jadi atau dari mama saya kan gitu. Jadi uang saya dengan mama saya bersama. Jadi kalau di waktu SMP misalnya sepatu paling bagus itu ibaratnya itu udah sepatu orang kaya lah. Ukurannya itu misalnya sepatu Eagle atau Spitz. Oke. Kalau ingat dulu sepatu Spitz ya. Speed. Itu sudah saya pakai. Dari hasil uang penghasilan dari hasil sendiri. Uang saya pribadi. Yeah. Jadi belinya itu di toko yang terkenal di kampung saya itu namanya Toko Paris. Toko Paris. Hanya itu yang menjual itu. Jadi belinya di situ. Kalau yang lain sepatu-sepatu itu dibeli orang tuanya di kaki lima kan gitu. Atau di Balerong kan gitu. Iya. Jadi bukan hanya pintar, berani dan juga mandiri akhirnya ya. Mandiri. Karena punya uang. Mandiri. Oke. Okay. Dan saya waktu kecil itu malam hari itu sering menangkap orang mencuri di kebun itu karena kebun kita luas toh. Maka karena sering saya tangkap, saya ikat misalnya di pohon jengkol itu sampai pagi, maka saya dikasih gelar Brimob. Jadi walaupun saya masih anak-anak, orang itu saya tangkap. Menangkap penjahat, pencuri buah-buahan itu menggunakan anjing. Jadi karena sudah dikejar anjing dia terpojok, saya ikat dia ke pohon itu semalaman kan gitu. Itulah hukumannya. Jadi saya disebut namanya Brimob kan gitu. Brimob. Si kalau Brimob pakai mobil ini pakai anjing ya. Pakai anjing saya. Jadi anjingnya untuk. Nah satu lagi kan cita-cita saya dulu tentara sebetulnya. Jadi saya dulu waktu anak-anak itu
bergelayutan di pohon, dari pohon satu ke pohon lain, walaupun tinggi-tinggi, pakai di situ kan ada tali markisa, di setiap pohon itu kan ada markisa kan? Iya, betul. Markisa Batak dan markisa Belanda namanya kan. Jadi saya bisa berani saya melompat dari pohon sini ke pohon sana sehingga banyak yang kagum. Seperti misalnya, Tarzan ya itu ya. Seperti Tarzan. Mm-mm. Jadi cuma badan saya kecil. Mm-mm. Jadi ketika saya lulus SMA pergi melamar tentara, memang terlambat ya. Orang ragu mah badan begini bisa tentara kan gitu. Mm-mm. Sehingga tidak kesampaian. Jadi cita-cita saya itu tentara karena saya lihat tentara itu gagah dan disiplin. Yeah. Mereka jalannya tegap gitu. Mm-mm. Ya. Apalagi perwira seragam itu ya. Loreng-loreng. Gitu. Iya. Iya. Oke. Itu luar biasa ya betapa pengalaman yang menempa. Tapi kemudian menjadi seorang lawyer itu jalannya mulus atau memang dari jadi tentara ditolak? Lalu jadi melamar saya mau melamar saya tentara di Medan ditolak, saya pulang ke Siborong-Borong. Oke. Okay. Saya itu mengumpulkan pupuk. Pupuk sebanyak-banyaknya di sana, pupuk itu berasal dari limbah padi itu namanya sobon. Kalau dedaknya kan dikasih ternak itu. Ya. Sobon itu ujung padinya. Iya, yang paling bergizi sebetulnya. Yang tajam-tajam itu. Mm-mm. Kemudian dikumpulkan juga kotoran ternak yang berkeliaran. Mm-mm. Kuda ya, apa namanya itu ya? Ayam, sapi. Bukan apa namanya itu kerbau misalnya gitu ya. Iya. Jadi tiap pagi kan kita apungut itu campur ke rumput-rumput apa tadi itu. Nah, buat pupuk. Jadi saya waktu itu berencana mau nanam kopi sama cabai untuk supaya ada bahan untuk bisa kuliah. Biaya kuliah maksudnya. Tetapi ada opung saya namanya Kariting. Anaknya minggu ini akan jadi profesor doktor itu. Anaknya ini diberangkatkan cuma SMP, merantau, dia dagang cabai di Jakarta. Kemudian ambil SMA persamaan, kemudian ambil S1 17 Agustus, S2 apa namanya di Tarumanegara, lulusan cum laude, kemudian S3 di UI. Minggu ini tanggal 28 akan pidato profesor doktor, profesor guru besar. Minggu ini saya diundang juga di itu mana? Di Universitas Pancasila. Oke, okay, nah, hebat. Jadi orang tua dia itu yang masih kerabat saya juga dibilang, "Ngapain kamu tamat SMA di kampung bikin malu, merantau ke Jakarta kan gitu." Diusir. Nah, jadi bikin malu aja kamu di Jakarta kan nyapu-nyapu di kantor dia karena dia kan kerja di BPN ya. Penelitiannya juga di profesor ini juga tentang tanah. Nah, nanti kamu nyapu-nyapu di kantor lama-lama PNS kan gitu lah. Maka tahun berapa itu? 92. Tahun 1992. Nah, 92, maka saya merantau dengan modal 60.000 naik Makmur. Perusahaan bisnya Hopman Parsutapia itu. Oke. Ongkosnya 55.000, 55, sisanya 55 buat makan di jalan. Yang 5.000 itu. Waktu itu makan memang ₹500 udah nasi padang itu. Bisa makan 10 kali ya? Nasi padang jadi bisa makan 10 kali. Jadi tapi kalau kita makan di warteg misalnya, itu lebih murah lagi 250 sampai 300. Bisa 20 kali makan ya. Kan gitu walaupun sisanya 5.000. Nah, jadi saya sampai di Jalan Pemuda Jakarta Timur. Kemudian pergi ke rumah om saya ini yang sekarang sudah profesor doktor itu. Oh, saya dimarahin. Sebab? Kamu ngapain SMA dan ke Jakarta yang sarjana aja menganggur katanya. Jadi bukannya dapat semangat malah dia mengecilkan kan gitu. Mengecilkan. Apa cita-cita mau tanya? Tentara, tentara badan kecil begini katanya. Nah, saya dihukum itu gara-gara cita-cita tentara. Jam 3 harus bangun pagi. Orang masih asyik tidur sudah bangun. Berlari di komplek itu namanya penggilingan aneka elok, penggilingan elok Jakarta Timur. 10 masih kali. Masih gelapnya itu. Iya. Jadi jam 3 saya sudah berlari sampai jam 5. 2 jam. Keliling komplek. Karena katanya tentara itu harus bisa berlari, jogging kan gitu. Ternyata tidak pernah didaftar. Akhirnya setelah beberapa minggu di situ, saya pergi ikut berdagang kaki lima di kolong jembatan Klender. Apa yang itu dagangkan? Maka sejak saat itu disitulah saya jadi gembel itu, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Tinggal di kolong jembatan itu yang tadinya kulit putih sudah berubah jadi burik-burik kan begitu karena tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Jadi siang malam di kolong itu di dagang, kolong jembatan. Di kolong jembatan itu. Tetapi untuk menghibur diri saya katakan kita ini orang hebat. Rumah kita bisa dilewati mobil di atas. Lim Siliong aja belum tentu waktu itu zaman itu yang terkaya itu Lim Siliong kan gitu. Belum tentu lewat mobil di atas rumahnya kan gitu ya, atapnya kan gitu. Kita lewat nih kan gitu. Tapi malam-malam kita digerayangi bencong di bawah jembatan. Di bawah jembatan ini karena dikira
punya duit kan gitu. Ternyata dompet kita sudah kita titip ke tukang sayur karena malam hari itu kan tukang sayur begadang. Siang hari dia tidur supaya kan, aman gitu. Supaya tidak lagi tidur dicuri orang ya. Jadi ketika tidur berlarasan ke orang atau apa namanya itu kak apa triplek itu. Jadi itu tidur di atas triplek, di bawah jembatan. Ya. Nah, terus baju berapa lama itu ituku? 3 bulan. Jadi nyuci baju di rel kereta api, ada stasiun kereta di situ klender. Kita jemur di pinggir rel itu karena ada besi-besinya itu. Kadang belum kering udah hilang. Terus kemudian kalau menyetrika, kan nggak ada setrika atau nggak ada listrik ya. Nah, kita lipat dia rapi, ditimpa dengan triplek kita tidurin. Jadi ketika pagi-pagi kita bangun udah seperti disetrika. Kan begitu. Ini itu cerita cimpel tertawa tadi saya dengar harus tidur di bawah jembatan, harus pakai triplek itu saya sampai berkaca-kaca mata saya. Terus cita-cita untuk menjadi lawyer itu bagaimana? Jadi dari situ saya waktu itu setelah berdagang kaki lima suatu ketika kena razia. Maka disitalah semua dagangan itu karena dianggap itu pedagang ilegal, dibakar semua itu sama garnisun. Iya, gabungan polisi, terantip dan tentara. Jadi dianggap itu kita dagang di kolong itu kan illegal trading kan gitu. Karena alasannya itu alasannya Pak Harto mau lewat ke pondok kopi jadi harus rapi. Pembersihan. Apa yang itu jual di bawah jembatan dompet terus sabun cuci merek Eterna waktu itu pertama kali keluar. Sabun cuci modalnya itu 250 jual 500. Oke. Okay. Nah, kemudian gembok-gembok telepon yang kayak warna emas itu. Oke. Okay. Itu modalnya katakanlah 200 bisa jual 500 sampai 1000 rupiah. Jadi setiap hari ada uang? Ada aja. Jadi kita pagi-pagi jam 5 sudah dagang bersama tukang sayur, tutup jam 9 pagi. Kemudian buka lagi nanti jam 5 sore, tutup jam 9 malam. Jadi 2 kali sehari. Oke. Okay. Pada saat itu ke Jakarta ada saudara lain atau cuma sendiri? Sendiri. Sendiri? Iya. Single fighter. Mama tahu kalau itu tinggal di bawah jembatan? Tidak dikasih tahu. Tetapi walaupun saya di kolong jembatan itu, saya kirim uang terus. Luar biasa. 5.000, 10.000, jadi mereka tidak tahu penderitaan kita. Jadi ada dapat duit sedikit, keuntungan dikirim melalui pos, namanya wesel, yang menerima adik-adik sekolah. Jadi saya begitu lulus saya, bahkan belum lulus sekolah SMP SMA sudah memberikan uang terus kepada orang tua. Iya. Nah, apalagi setelah lulus tidak pernah memberitahu penderitaan itu, tapi terus kirim uang. Nah, karena supaya bisa sekolah adik-adik, karena adik saya masih ada 4 orang lagi. Perempuan semua. Iya. Kan gitu. Jadi dari situlah mulailah saya melamar pekerjaan karena sudah tidak punya pekerjaan toh di kolong jembatan itu. Melamar pekerjaan saya cuma sekali. Follow up-nya yang berkali-kali. Jadi saya melamar, rupanya di Jakarta itu ada basa-basi, enggak seperti di Sumatera. Ketika melamar macam diterima, nah taruh aja di situ lamarannya nanti dipanggil. Nanti dipanggil itu harapan. Oh, seharusnya mereka bilang harusnya tidak ada lowongan. Kamu tidak diterima kan harusnya kan begitu. Kalau di Sumatera kan begitu. Tidak ada lowongan gitu. Jadi karena dibilang nanti dipanggil, saya datang terus setiap hari menanya kapan dipanggil. Sampai akhirnya orang itu bosan, saya dikasih nomor telepon. Telepon aja katanya. Maka tiap hari saya telepon, kapan saya dipanggil. Ketika bosan mereka ngangkat telepon saya samperin lagi. Ke Hotel Ciputra itu. Pas grand opening 92-93. Itu dulu sarangnya bencong itu, alamannya itu. Tapi setelah jadi hotel jadi bencongnya mutasi kan itu. Itu yang di Slipi. Grogol. Di Grogol ya. Oke. Okay. Yang ada Taruman Negara kalau waktu dulu itu dulu itu masih Semak Belukar dulu. Tahun 92. Itu berubah jadi hotel, kemudian jadi kampus dan semuanya jadi rapi kan gitu. Akhirnya karena enggak diangkat lagi teleponnya, saya datang lagi. Ternyata enggak di kantor dia manajernya. Saya tanya alamat rumahnya di mana, di Dr. Sulo 3 katanya. Maka saya jumpai ke Dr. Sulo 3. Rupanya tidak ada di rumah, adanya istrinya pakai daster-daster gitu kan. Orang Chinese nih. Ada apa deh, kata dia pun gak berani membukakan pintu toh. Iya bu, saya melamar pekerjaan gak dipanggil-panggil kan gitu. Siapa namanya? Kamarudin Hendra Simanjuntak itu. Ya udah, nanti besok datang lagi ke kantor ya, saya kasih tahu sama suami saya katanya. Besoknya saya datang dimarahin sama suaminya. Kamu tuh melamar kerjaan kok ngotot banget sampai ke rumah kan? Sampai ketemu istrinya pakai dasar. Akhirnya dikasih kerjaan. Akhirnya kamu bisa apa katanya? Saya bisa belajar gitu. Mau janitor katanya. Saya bahasa Indonesia aja belum lulus. Bagaimana mengerti janitor kan? Tapi janitor. Iya saja. Jadi saya sudah mendengar
perkataan ustadz di Masjid mm-hmm. Al-Makmur mm-hmm. dekat kolong jembatan Klender Jakarta Timur, seliling mengatakan halal kan gitu, apa saja yang Klender. Penting halal kan gitu. Apa saja yang penting halal. Maka saya ucapkan kata-kata ustadz ini, yeah. apa saja Pak yang penting halal kan gitu, yeah. karena sering saya dengar itu ceramah toh, karena saya tinggal di kolong jembatan itu. Mm-hmm. Jadi rupanya janitor itu saya dibawa ke belakang itu di hotel itu di restorannya tukang cuci piring. Oke. Okay. Jadi disitulah saya pertama kali mengenal apa itu sabun cair. Mm-hmm. Kalau di kampung kita kan sabun telepon yang panjang-panjang gede itu kan. Sabun itu batangan. Buat, itu batangan buat badan sama buat baju kan. Betul. Buat piring juga kan gitu. Kemudian di kampung kita kan sabun kelapa sama apa itu yang serbuk-serbuk itu ya. Mm-mm. Tapi di situ rupanya abu, ada spon abu gosok gitu. Abu gosok masih ada tuh di temangnya. Rupanya di sana itu mencuci piring dengan spons ya. Spon. Mm-hmm. Wah, hebat juga nih. Maka saya cuci lah piring ini tapi enggak terasa berurai air mata. Saya berurai mata karena waktu di kampung itu kan kita tidak mencuci piring karena laki-laki. Itu kan pekerjaan dilarang, perempuan. Ya. Nah, itu pekerjaan perempuan kalau orang bagi Batak orang kan. Batak, iya. Bagi orang Batak itu pekerjaan perempuan. Nah, ini kok jadi pekerjaan perempuan. Jadi enggak terasa air mata terus berkeluaran padahal biasa saja pekerjaannya. Biasa aja pekerjaan, tapi karena mencuci piring ini iya. air mata itu menetes gitu. Tapi tetap saya cuci rupanya diintip sama manajer ini. Kebetulan namanya Hendra. Nah, saya dipanggil pas cuci yang keempat. Baru kau orang Batak cuci piring kata dia. Loh, kok Bapak tahu saya bilang? Saya juga orang Batak kata dia. Kau kan Cina, masa kau orang Batak bilang? Mama tanya saya lihat cipit kan? Oh, mama saya Tobing katanya. Eh, kalau mama kau Tobing, berarti kau bukan orang Batak. Ini kan bukan orang Padang, saya bilang gitu. Ya pokoknya saya Tobing lah katanya. Jadi mamanya Tobing, dia pun mau Tobing juga. Gitu. Ya, iya. Ya sudah lah. Dia bilang kita bersaudara. Tobing lah kau lah. Dia bilang kita bersaudara, saya terima aja. Jadi kamu sekarang saya naikkan dari golongan 1 menjadi golongan 5 katanya. Eh, jauh itu? Apa itu golongan? Saya bilang, tadi kau golongan 1 cuci piring itu paling rendah. Cuci piring. Kemudian di atasnya lagi ada namanya atau setara itu ada cleaning service. Bagian ngepel sapu-sapu dan sapu-sapu. Ngepel. Kemudian atas lagi ada waiter, ada waitress. Bagian di atasnya lagi ada lagi doorman yang buka pintu itu kan. Jadi kamu anu apa namanya? Customer service. Apa itu customer service? Setara kasir katanya. Jadi kalau datang tamu kamu menyapa. Kalau dia datang 6 orang arahkan ke tempat duduk yang 6. Kalau datang 2 arahkan ke tempat duduk 2 kan gitu. Yeah. Lalu kasih menu food and beverage kan gitu, makanan minuman kan gitu. Jadi seperti itu, tapi kamu harus belajar bahasa Indonesia dan belajar bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris saya bisa aku bilang, coba. Ya, bagaimana saya bisa bahasa Inggris, tapi saya ingat bahasa Inggris waktu belajar SMP SMA kan gitu. That's a window. That's the floor saya bilang. Apa itu? Ah itu. That's the floor. Jendela dan itu lantai saya bilang gitu. Bukan My begitu. Name is Kamarudin. Conversation katanya. Nah, nanti saya pelajari Pak, saya pasti bisa saya bilang gitu. Maka saya diterima. Jadi langsung jadi customer service setara kasir. Nah, lalu terjadi kelucuan kan gitu. Jadi datang tamu ini bill katanya kan gitu. Jadi kata-katanya kan singkat kalau dia orang bule toh, iya. karena kita dianggap kita tidak pasti bahasa Inggris. Iya, iya. Bill katanya kan gitu. Jadi kutanya kasir. Bule itu mencari Pak Bill saya bilang gitu. Kupikir kayak Bill Clinton atau apa gitu. Kasir dia ngerti rupanya bon kan gitu. Kita bilang kan bon. Ini Pak katanya. Bukan dia cari Pak Bill, saya bilang gitu. Ya ini dia katanya kan gitu. Jadi rupanya Bill itu bon kan gitu. Jadi banyak kelucuan juga di situ. Jadi tapi karena saya pemberani di situ di hotel restoran baru buka, yang berani menyapa tamu yang hebat-hebat itu saya. Kalau yang ya. Teman-teman saya Jawa Sunda itu rata-rata takut. Apalagi kalau pakai mas, zaman itu orang pakai mas gede-gede. Apa rantai yang gede-gede. Intimidasi zaman itu kalungnya terus dibuka apa? Belahan dadanya itu kan yang laki-laki kan pakai kalung yang gede kayak rantai anjing itu kan. Mereka itu udah ketakutan dulu. Kalau saya kan ada takutnya. Santai. Jadi saya terus yang melayani. Kemudian ketika selesai makan, makanannya kurang lebih katakanlah misalnya kurang lebih 50.000 misalnya. Waktu itu uang paling besar 10.000 yang gambar Kartini. Merah. Dikasih 5 lembar. Ternyata makanannya cuma 42.000 misalnya. Yeah. Kan. Ada kembali 7-8 ribu kan. Biasanya kalau dia bawa pacar atau bawa ini, disuruh kantongin aja. Atau bawa teman agak gengsi dia cari kembalian. Maka dari kembalian itu saya sama itu gajinya 1 bulan bahkan lebih. Itu tipnya lebih besar dari gaji. Tipnya ya? Lebih besar daripada gaji karena dia bilang kantongin aja. Jadi biasanya kan pura-pura saya aja ngomong bagaimana Pak makanannya enak atau ada kritik saran minumannya bagaimana kan gitu. Jadi kita itu aja kita praktekkan tapi dia sudah jadi apa at home kan gitu karena diajak ngomong
diminta saran pendapat. Jadi orang kalau diminta saran pendapat itu senang dia. Maka ketika dia mau bayar ada kembalian, kantongin aja katanya. Jadi saya kantongin terus itu. Iya. Nah, jam kerja saya kan 7-8 jam. Tetapi karena uang tipnya kencang, saya kerja 14 jam. Saya dimarahin sama manajer, kamu nanti sakit katanya. Nanti sakit. Kerja kok sampai 14 jam? Enggak, ini kerja Pak, bukan kerja, ini cuma main-main. Di kampung saya itu kerja itu ngangkat padi, ngangkat apa, cangkul-cangkul 40-50 kilo. Nanas. Saya bilang gitu, ini mah kayak main-main aja. Ya tapi enggak boleh katanya. Kalau capek pulang ya, iyalah. Tapi karena uang timnya juga besar kan. Jadi gaji cuma 102 ribu satu bulan, tambah insentif 25 ribu, jadi 127 ribu. Sedangkan satu hari bisa dapat segitu. Jadi banyak tabungan lagi dong. Banyak tuh. Jadi gaji saya itu utuh masuk Bank Exim, sekarang jadi Bank Mandiri namanya. Sedangkan uang-uang yang saya dapat ini, saya kirim terus ke kampung. Jadi adik-adik saya semua sekolah. Luar biasa. Semua. Jadi lulus semua. Luar biasa. Gitu. Jadi sekolah semua, dan tadinya kita perhitungkan minimal tamat SMP, saya bilang harus tamat SMA. Karena kalau tamat SMA bisa kuliah lagi. Nah maka semua tamat SMA, dan kemudian saya berpindah-pindah kerja dari 27 perusahaan, sampai saya jadi pengusaha gitu ya. Saya sekolahkan mereka jadi sarjana-sarjana. Kemudian bahkan saya kawinkan atau saya nikahkan mereka. Itu tanggung jawab orang itu sebetulnya. Bahkan ada yang saya beliin kayak rumahnya gitu atau apa. Jadi dari dulu memang Ito Kamarudin ini dermawan dan juga pekerja keras. Betul. Jadi waktu saya anak muda itu, waktu belum kawin ya, saya sudah bangun rumah. Zaman itu sudah bagus itu ya. 25 tahun yang lalu. Semacam duplikasi rumah pejabat di daerah. Buat orang tua. Jadi sehingga timbul permasalahan. Orang-orang Batak yang sukses di Jakarta dari kampung kami iri. Irinya begini, kamu ngapain kau so hebat bangun-bangun rumah buat di kampung sih begitu. Buat mama bagusnya, ya, bagus. Mending kamu kuliah ke atau bangun buat kamu, kau aja masih ngontrak katanya kan gitu. Karena rumah paling bagus ketika itu rumah orang tua saya di kampung kami. Luar biasa. Jadi yang sudah S2, doktor, rumah orang tuanya masih reot gitu ya. Rata-rata manggil saya dimarahin. Kamu harusnya ngurus diri dulu. Kamu tak kuliah apa, ngapain bikin rumah di kampung sampai seperti itu kan begitu. Tapi menurut saya itu yang bikin itu jadi berkah ya, karena memikirkan gitu orang tua dulu. Nah, ya kan berarti memang orang tua waktu itu mengeluh, jadi keluhannya, waduh, rumah kita masih rumah kayu, rumah orang sudah mulai beton kan. Jadi di kampung itu kebanggaan kalau dari simin namanya, atau beton kan itu ya. Saya bilang orang bule mah sekarang cari rumah kayu. Oh, itu kok pintar-pintarnya kamu aja kata mak saya. Maka saya bilang, ya udah kalau memang pengen rumah anu, rumah betul kita bangun. Jadi demi menyenangkan hati mama, itulah yang itu kerjakan. Sementara itu jadi mempunyai rumah. Jadi ketika itu tahun 90-an, saya bangun itu rumah modal 35 juta. Tahun 96-97. Zaman jadi itu sudah adalah hasil usaha ya itu ya. Tahun 96-97 itu lagi jaya-jayanya saya. Jaya-jayanya saya kan waktu itu pebisnis. Nah, tapi 98 itu bangkrut. Reformasi itu karena bangkrut ya? Pembakaran itu. Ketika bangkrut, tahun 98 saya buta karena saya marah. Marah kepada semua. Marah kepada Tuhan, marah kepada pemerintah, marah kepada mahasiswa. Kenapa ini dibakar kan gitu? Aksi 21 Mei itu ya? Tragedi Mei 98. Iya, itu tanggal 21 karena juga. Karena saya marah, tidak terkendali, saya jadi buta. Oh, sempat buta? Saya buta. Tahun berapa itu? 98. Oh. Jadi, bahkan pacar saya bilang, udah tinggalkan saya. Kan gitu. Waktu saya belum kuliah tapi saya udah ada usaha kan gitu. Udah tinggalkan saya nggak ada harapan lagi kan gitu. Itu bagaimana terjadinya? Karena bisa saya demam, hilang. Karena saya marah kepada semua, maka saya panas badannya. Itu karena dagangannya itu dibakar. Dibakar waktu dan peristiwa. Dan dagangan saya itu Trisakti ada hampir di seluruh apotek di Indonesia. Oke. Okay. Sistem konsinyasi yang ditikuan itu kan sales. Nggak mungkin saya kerjakan sendiri tuh kan. Maka sampai sekarang nggak pernah saya ambil itu. Nah demikian juga barang-barang yang lain kan gitu. Jadi ya sudah marah saya. Akhirnya karena marah nggak terkendali, saya panas badannya. Demam. Demam sangat panas, ya 40. Sehingga mata saya buta. Itu. Nah sampai suatu ketika
saya bilang sama pacar saya, udah tinggalkanlah saya. Pas saya udah sarjana hukum, tapi saya tamat SMA. Berapa lama itu buta? Ada beberapa bulan, sampai satu ketika diajak ibadah. Ini mamanya anak-anak nih yang waktu itu peninsula. Pacarnya itu. Nah, di peninsula didoakan oleh pendeta John Hartman, kalau pernah dengar dulu, pernah. Orang asing itu. Iya. Ada seorang anak muda, dia karena marah dan emosi kepada Tuhan, kepada siapa saja, kepada pemerintah gitu, karena jengkel gitu, akhirnya matanya buta, Tuhan mengasihi muka itu. Jadi itu pada saat buta itu? Saya berlari ke altar itu, tumpang tangan dan bisa melihat lagi. Luar biasa. Saya lari ke depan itu, tumpang tangan. Luar biasa. Jadi buta betul-betul yang harus dituntun dan tidak bisa melihat apa-apa? Masih apa, samar-samar bisa. Nah, tapi samar-samar. Hilang. Tapi kayaknya tidak bisa lagi membaca. Kehilangan kemampuan untuk melihat. Tapi melihat samar-samar masih semua. Bisa gitu. Artinya masih bisa jalan lah, tapi tidak sempurna seperti sebelumnya kan gitu. Nah, disitulah saya melihat mujizat. Ternyata Tuhan itu mujizat. Baik. Mujizat. Jadi itu bercerita ini, saya ini berkaca-kaca kesayangan Inang, karena saya sendiri luar biasa mendengar cerita itu, betapa perjuangan ya, perjuangan itu belum kuliah saja sudah sampai buta, bangkrut, dibakar dagangan, dan juga dari tadi mata saya berkaca-kaca, maafkan saya. Jadi saya baca beberapa, Krisdawati bilang, Pak Kamarudin, Tuhan pakai Bapak. Lalu juga dari Emmanuel Kondologi, luar biasa Pak Kamarudin belajar tanpa lampu, sekarang jadi orang hebat. Kalau zaman itu kita sudah punya lampu tapi kita tidak belajar, tapi kita tidur. Lalu juga mujizat dari Remax, Supertis Superi Siregar, doa kami untuk Bapak Kamarudin, Tuhan Yesus memberkati. Lalu Niko bilang, Inang nanti di pengadilan bawa Sri Kandi, Sri Kandi Indonesia. Ada satu pertanyaan. Oh, nanti ya kita bawa banyak Sri Kandi Indonesia yang mau bergabung dari seluruh Indonesia, mau mendukung perjuangan ini. Lalu ada satu pertanyaan dari Apang Bugis Dayeng Siki, itu tadi dari Nikozu ya, Inang yang di pengadilan itu. Nanti kita bicarakan ya, Pak Niko. Apang Bugis, apakah ada intimidasi, ancaman kepada keluarga semenjak menyuarakan kebenaran dalam kasus Brigadir J ini? Lalu Krisda Wati, saya bangga, saya orang si borong-borong, bangga sekali dengan Bapak Kamarudin. Saya juga Borhuta Barat. Horas, Krisdawati Horas, sesama Borhut. Hidup Huta Barat. Huta Barat itu harus berduet dengan Simanjuntak. Ini saya sendiri juga, saya juga tidak ngerti, dari pertama tuh saya kan tidak mengenal beliau ini. Tapi begitu bertemu sekali itu langsung energinya itu yang murni, pure. Saya orang yang sangat sensitif, nomor satu. Dua, saya ini empat. Jadi kalau ada orang menderita atau saya mendengarkan sesuatu itu, pasti saya, kalau orang bilang saya seperti singa, seperti macan Sumatera, itu sebetulnya karena saya empat, jadi saya gampang sekali terenyuh gitu loh itu aku. Nah, ini yang tadi dibilang hati Pak Komarudin baik banget, salam dari Medan Inang, salam juga damai sejahtera Horas. Orang bilang mafia terlalu halus bang, penjahat kelakakap ini. Oke, sekarang ini saya mau bicara soal keluarga, soal kehidupan pribadi, tadi yang urusan hukum sudah lewat. Jadi semangat Pak Kamarudin, saya juga hanya ingin mengatakan bahwa Pak Kamarudin dari kecil, dari awal itu perjuangannya luar biasa. Ini banyak yang bilang bisa nggak difilmkan pengalaman hidup Pak Kamarudin. Jadi saya bilang usulan itu didengarkan, artinya itu menjadi inspirasi. Tadi itu ada yang bilang, bagaimana bisa belajar tanpa lampu? Lalu bukan hanya tanpa lampu, tidur di bawah jembatan. Obor, pakai obor sebetulnya. Pakai obor, obor, ya? Obor. Jadi obor itu ada botol dikasih sumbu, kasih minyak tanah, jadi menyala dia ke atas gitu kan. Cuma hidung jadi hitam pagi-pagi kan gitu, karena kena asapnya. Luar biasa. Nah, jadi saya tetapi yang mau saya tangkap pelajaran di situ, ketika saya bangkrut itu, saya tidak pernah melamar pekerjaan lagi, tetapi dapat surat panggilan dari waktu itu namanya Banks Bali.
Nah, saya heran, Kak, saya kan tidak pernah melamar ke bank ini, pemikiran saya bank. Mm-mm, namanya ternyata BANCH Bali. Mm-mm. Diundang ke Arta Geraha lantai 21. Mm-mm. Ketika itu orang lagi antri di kelurahan, antri di kecamatan bagi-bagi sembako. Tahu-tahu dipanggil untuk wawancara, tahu-taunya asuransi. Oke. Okay. Maka saya bilang ini orang gila, ini orang lagi kesusahan, ngantri Indomie, ngantri sembako, kok malah nawarin asuransi kan gitu. Enggak masuk akal saya kan gitu. Tetapi saya dapat pengalaman hebat di sana. Dia bilang segmen market kita adalah 5% dari 100%. Yang ngantri di kelurahan itu adalah 20-30% dari Indonesia. Yang kita ambil adalah 5% daripada yang 70% lagi. Oke, jadi itu ambil itu pekerjaan. Jadi saya ambil pekerjaan itu dan saya menjadi best seller, penjual terbaik. Jadi menjual kertas atau menjual janji kan gitu. Iya, jaminan. Nah, ketika saya menjual janji ini ketemu satu Borumanurung. Yang sekarang berubah jadi apartemen Pramuka. Dulu itu tempatnya dagang-dagang Bohemia. Itu barang-barang Eropa, Italia kan gitu. Kristal-kristal kan gitu. Orang-orang Batak semua dulu itu. Tahu. Jadi ketika saya nawarkan asuransi ke sana, saya diomelin sama Borumanurung ini. Adiknya pengacara Pak Harto. Pengacara Pak Harto ada Siregar tuh, selain Tampu Bolon. Felix Tampu Bolon kan ada Siregar juga yang dari mantan Angkatan Darat. Mantan auditor militer. Kami itu orang lagi susahan malah nawarin asuransi katanya. Dari mana uang orang sekarang asuransi katanya. Lihat nih barang ku aja ada 7 gudang. Enggak laku-laku katanya. Apa itu 7 gudang, Nang? Lemburu, saya bilang, manggil lemburu. Itu ada anu. Alat pemanas nasi. Kings, baru pada waktu Kings, itu ya. Yongma sama Namyang King. Oke. Okay. Kenapa boleh tidak belum buat Pak? Kenapa tidak laku, kan saya bilang? Kenapa tidak laku? Dia bilang marketingnya dia itu kerabat dia. Mohon maaf, pacaran sama cewek KP. Nah, cewek KP-nya cantik, tapi dia maunya nggak mau ponakannya itu berpacaran dengan cewek KP di situ. Jadi dimarahin, jadi keluar. Jadi barangnya tidak yang jual. Saya bilang, berapa satu? 140 ke saya. Kamu terserah mau jual berapa. Ada berapa banyak? Ada 7 gudang katanya. 7 gudang banyak sekali? Iya. Dia importir. Oke. Dari Korea. Maka saya bilang, oke, boleh ambil satu sampelnya, boleh. Ku bawa ke Glodok. Pertama aku masuk ke toko Armin Bangun. Tapi dia sedikit ada berbohongnya ya. Ini barang bagus buko, ini. Sekarang kan lagi susah masuk barang impor kan itu. Banyak apa? Tinggal dikit. Saya bilang, ilmu dagang saya udah punya. Saya bilang dikit, kalau saya bilang banyak orang gak beli banyak. Belanjanya dikit. Kan teori supply and demand. Betul, jadi luar biasa. Ada berapa katanya? Ya paling ada tinggal 3.500 lagi. Ah kalau begitu kirim ke gudang saya 2.500 kata dia. Harga 150. Jadi bicaranya nggak sampai 5 menit pesan 2.500 kali 10.000 25 juta sudah. Bicaranya sebentar. Habis itu aku pindah ke toko sebelah. Toko Linda. Beda tempo aja. Dia kan nggak pantau-pantau kita. Ini Cik Linda apa ini? Ada barang nih, bagus nih. Sedikit atau banyak? Tinggal dikit. Berapa? Ya paling ada 3.500 lagi. Kalau gitu jangan kasih yang lain ya. Kirim ke gudang saya Jembatan 5, 3.000 katanya. 3.000 kali 10.000? 30 juta. Dari tadi 20-25. Jadi ini orang lagi kesusahan, saya dapat berkat. Luar biasa. Di mana orang lagi ngantri cari makan. Jadi saya ambil dagang asuransi sambil dagang itu juga gitu loh. Nah, begitulah saya pindah-pindah toko sampai saya punya omset miliaran. Hanya jadi broker ya, itu tidak brokernya tidak, apa ini? Tidak impor, nah, tidak apa. Cuma saya selalu berpakaian rapi, itu perbedaannya. Jadi orang jadi segan. Jadi itu kebiasaannya dari dulu ya. Pakai dasi dan silahkan atau pakai baju yang rapi. Nah, kemudian kita kirimlah barang ini. Karena barangnya kirimannya besar. Suami bos ini ikut. Tapi dia merasa bos pakai sendal. Sendal kulit. Luar biasa. Ketika kita kirim, datanglah si Cilinda nih. Bikin-bikin jus buat Bang Kamarudin, Semanjunta katanya. Dibikin saya jus. Buat supirnya, bikin kopi katanya. Padahal itu bos. Jadi, geram banget dia. Jadi selama di jalan balik dari situ ke Kelapa Gading. Marahlah dia. Dia bilang,
bikin jus buat Kamarudin, buat supirnya kopi. Karena bajunya beda. Gue bilang itu salah kau, kenapa kau pakai baju sederhana? Kenapa kau pakai sendal? Aku pakai sepatu, cuma gitu. Jadi dikasih tahu sama istrinya, bikin jus buat Kamarudin, buat supirnya kopi gitu ya. Nah itu penampilan, jadi physical look itu perlu, yes. Penampilan itu perlu, yes. Dan itu jadi orang jatuh cinta pertama kali adalah karena physical look, yeah. Yang kedua karena inner beauty. Jadi physical look itu tampilan luar, inner beauty kecantikan dalam, yeah. Dan dua-duanya harus punya, punya. Kan itu menyangkut attitude kalau inner beauty kan itu. Jadi berhasil aku jual semua ini, banyak lawanku, maka kami puluhan juta itu langsung, iya, setiap hari. Maka saya bangunlah rumah sama pacar saya di Kota Nuansa Seni, Tangerang. Saya beli rumah, langsung kami bangun. Jadi beli, masih ada tanah kosong di depan sama belakang, langsung bangun. Jadi belum menikah, sudah punya rumah. Saya sama pacar sudah punya rumah. Padahal kami belum ada ikatan untuk menikah. Tapi sudah yakin kami akan menikah. Kan? Jadi kami pranikah sudah punya rumah. Waktu itu saya masih di Rawamangun, kan itu. Jadi kemudian menikahlah tahun 2000. Nah, ketika menikah tahun 2000, kita sudah punya rumah tiga, satu di Siborong-Borong, buat mama, satu di Tangerang, di Rawamangun, satu di Tangerang gitu. Itu semua dari hasil jeripaya sendiri. Gitu. Jadi kemudian dari situlah saya bangkit lagi jadi berdagang bunga. Saya supply ke value dollar yang everything 5000 dulu. Yang semua harga 5000. Saya suppliernya itu. Jadi saya memproduksi bunga. Namanya bunga mawar wangi atau saya singkat BMW. BMW. Di bunga mawar wangi ini saya bikin ayat-ayat firman Tuhan. Yang misalnya karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini sehingga menganugerahkan putaran yang tunggal Tuhan kita sehingga setiap orang percaya beroleh selamat, kalau misalnya gitu. Yohanes 3:16 misalnya. Atau Yohanes 14:6, tidak sampai surat tanpa melalui dia. Jadi apa ini kita selipkan di kembang itu. Jadi orang beli bunga tapi dapat firman, kan begitu. Saya supply itu misalnya ke toko buku Immanuel, toko-toko Metanoia dan sebagainya gitu. Jadi dulu saya mensupply banyak barang seperti itu, produksi di Depok kan itu. Jadi BMW itu laku? Laku luar sekali. Tapi itu musiman, enggak selamanya kan gitu. Bahannya dari sabun. Jadi warna-warni dia dari sabun Lux atau apalah kan gitu. Kemudian bangkit lagi, kemudian 2001 saya merasa dagang ini bukan dunia saya. Pas 2001 itu adalah seminar di Wisma Kolibah di Bogor, di Puncak. Dari disenggarakan dari pihak asuransi, tapi kita berbayar 50 orang. Tapi karena materinya bahasa Inggris, mundur 10 tinggal 40 orang. Jadi biayanya kurang lebih 200 juta, 2 hari 2 malam, kita sawarin 40 orang. Nah, dalam seminar ini awalnya agak menjengkelkan karena materi seminarnya cuma 3 poin. Yaitu? Who am I? What's my dream? How I get there? Siapa saya? Apa tujuan hidup saya? Bagaimana cara mendapatkannya? Loh, kok cuma begini bayar 200 juta kan gitu? Bagi 40. Jadi 2,5 juta per orang tau? Eh, 5 juta per orang. Nah. Jadi, apa namanya, ternyata itu judulnya saja. Kami betul-betul di gambling itu dan tidak ngantuk 2 hari 2 malam mendengarkan si profesor dari Amerika ini membicarakan itu. Ternyata apa yang kita jalan selama ini banyak yang keliru. Ternyata untuk sukses itu perlu pelatih. Saya otodidak, pantasnya tidak sukses. Jadi perlu pelatih, katanya ada coaching selama ini. Dari situlah saya ditanya, apa tujuan hidupmu? Maka saya pikir-pikir, saya menjadi Menteri Hukum HAM. Terus bagaimana caranya? How you get there, kan itu? Oh, saya berarti harus kuliah. Saya sekarang SMA. UMI kan saya SMA, tau? Saya harus kuliah hukum. Berapa lama lulus? Tanya. Saya harus lulus dalam 3-4 tahun, paling lama. Berapa banyak buku harus dibaca? Saya harus baca 500 buku. Berapa banyak setahun? 175 buku. Berapa banyak satu bulan? Berapa banyak satu minggu? Berapa banyak satu malam? Berapa bab, kan itu? Ternyata itu harus detail. Ya. Bagaimana keluarga yang kau inginkan, anak yang kau dambakan, rumah yang kau dambakan, uang yang kamu inginkan, properti, uang, semua ditanya. Keluarga yang kau mau, kan gitu. Semua ditanya. Maka kita tulislah itu. Baru kita visualisasikan berupa gambar, kemudian kita rekam. Lalu kita kirim ke 100 orang Mike Rido.
kayak macam orang gila kita, ini loh cita-cita saya kan gitu. Mm-hmm. Orang yang baca kan dikira kita gila kan gitu. Mm-hmm. Nah, ternyata harus begitu, dan satu lagi harus ditempel depan tempat tidur. Supaya kita doakan setiap pagi ketika bangun, dan kita doakan sebelum tidur. Ya. Kemudian harus ada dalam bentuk kaset atau rekaman di dalam mobil kan misalnya, atau di untuk direkam di rumah kan gitu. Nah, pulang dari situ saya langsung daftar di Fakultas Hukum UKI. Kamu kuliah di mana katanya? Saya baca waktu itu majalah akreditasi FH UKI itu A, maka saya gara-gara membaca majalah itu kan mempengaruhi pikiran toh. Oh, saya mau di FH UKI. Kenapa? Karena saya baca di majalah akreditasi A. Iya, betul. Maka saya begitu pulang dari Puncak enggak tidur, langsung pergi ke Cawang daftar. Pilihan pertama apa ya? Fakultas Hukum. Pilihan kedua Hukum. Dimarahin saya. Enggak harus berbeda, misalnya ekonomi atau apa, enggak. Saya pilih yang pertama Hukum, kedua Hukum. Kedua Hukum. Dimarahin terus, saya enggak tahu pilih yang pertama Hukum, kedua Hukum. Hmm. Kalau enggak saya enggak kuliah, saya bilang. Akhirnya diterima lah saya. Nah, yang menjadi persoalan ketika saya kuliah itu, umumnya orang kuliah itu adalah masih anak muda, belum umur 18 belum menikah, tahun. belum menikah. Iya. Nah, ketika saya kuliah itu banyak ditaksir gadis-gadis karena waktu itu masih gagah ya, enggak seperti sekarang kan gitu. Nah, gagah dan banyak jadi, uang. Jadi padahal pula. Saya sudah menikah. Mm-mm. Saya sudah menikah tahun 2000. Kuliah saya 2001 kan gitu. No, jadi baiknya memang kuliah itu sebelum menikah. Itu kalau bisa. Itu anjurannya karena ya. Memang berat ya. Berat. Jadi berat. Karena pandangan orang-orang kuliah itu dikira kita masih anak muda. Mm-mm. Jadi banyak anak-anak gadis suka kan. Mm-mm. Begitu. Jadi untuk saya terus pakai cincin nikah kan gitu, kawin. Enggak pernah dilepas itu ya. Dilepas itu. Jadi selama kuliah di UKI selamat lah itu ya, kalau enggak bahaya. Saya kuliah pagi jam 7 sampai jam 9, berangkat dari rumah jam 5. Kerja jam 9 sampai jam 5 sore. Iya. Kemudian jam 5 sampai jam 10 malam kuliah lagi. Itu kapan tidurnya itu? Tidur lalu jam 11 sampai jam 12 ngerjakan PR. Kantor atau ke rumah. Luar tidur biasa. Cuma 3 jam, 2-3 jam sehari. Biasa. Jadi dari dulu itu memang enggak lama kalau tidur malam. Tidur paling 2-3 jam. Sampai karena sekarang, menurut kan? Karena menurut profesor itu orang ngantuk itu karena enggak ada cita-cita. Jadi saya bisa kuat satu minggu enggak tidur. Ah gitu. Oh, itu dan sih saya ajaib. Bisa kuat berbicara 3 hari 3 malam enggak capek. Itu ajaib, ya itu ajaib, itu ajaib. Makanya saya itulah. Iya, pemirsa kesayangan Inang ini saya sendiri sudah baterainya tuh tinggal ya 20 watt lah sementara. Tetapi yang mau saya katakan itu adalah ini, kita harus watt. Kita harus hati-hati berbicara. Sewaktu saya masih SD pernah bapak saya dengan ibu saya bertengkar dalam suatu rumah tangga, lazim bertengkar toh. Mama saya menangis, maka saya bilang kepada dia, nanti kalau saya sudah besar ibu tinggal di rumah saya. Dan itu terjadi. Itu terjadi ya. Iya. Abang saya kan ada beberapa, adik saya juga beberapa. Tapi ibu saya itu sejak saya merantau udah tinggal sama saya lebih daripada 20 tahun. Gitu. Jadi Opung Nurmaya Boru Pardede. Saya belikan dia rumah di Siborong-Borong. Saya belum punya rumah. Ketika dia ikut saya belikan lagi dia rumah di Alam Sutra, kan masih ngontrak, tapi dia sudah saya belikan lagi rumah di Alam Sutra, Tangerang. Maka saya beli dia rumah kedua, nggak lama saya langsung punya rumah di Taman Kedua Baru yang jadi kantor saya sekarang. Nah, baru saya dapat rumah yang sekarang, nggak sampai seminggu dapat lagi saya rumah yang jadi sekarang. Yang jadi sekarang saya tinggali. Mama ikut yang, ya. Yang jadi rumah mama di Alam Sutra malah tidak jadi, dipakai. Jadi kosong. Tapi dulu sempat lama di situ, ada 10 tahun lebih. Jadi artinya yang mau saya katakan adalah siapa yang memperlakukan orang tuanya dengan baik, rezekinya rezeki anak raja. Amin, betul. Karena hukum Taurat yang kelima mengatakan wajiblah kau hormati ayah dan ibumu supaya kau berbahagia dan panjang umur di tanah yang Tuhan Elohim berikan kepadamu. Jadi janji Tuhan kepada yang menghormati orang tuanya atau ayah ibunya dua, berbahagia dan panjang umur. Memang terjemahan bahasa Indonesia salah. Kalau terjemahan Indonesia itu hormatilah ibumu supaya engkau lanjut umur kan gitu. Itu salah. Terjemahan bahasa Batak yang benar. Ikon pasangapon munaturasmo asa martuaho jalaliling manggolu ditanoni leon dibatamdiho. Jadi janji Tuhan kepada orang yang menghormati ayah ibunya, pertama berbahagia, yang kedua panjang umur. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Jadi orang yang memperlakukan orang tuanya dengan sangat baik, rezekinya pasti bagus dan tidak akan pernah kekurangan.
minimal berkecukupan seperti saya kan gitu. Iya. Ya. Jadi yang Ito lakukan itu memang luar biasa. Belum punya rumah sudah membelikan rumah untuk mamanya dua kali. Dan kami, tanpa memikirkan rumah sendiri. Iya. Dua rumah untuk mama, baru kemudian beli rumah untuk kantor. Iya. Gitu. Baru kemudian dapat rumah. Tapi berkah itu tidak pernah berhenti loh. Tetapi saya tidak bermaksud pamer. Orang lagi krismon, bahkan perusahaan kami juga tutup, perusahaan travel, garment juga tutup ketika COVID-19. Tetapi saya nangani perkara, ada dapat puluhan hektar ketika orang lagi tiarap semua, ada dapat 5 hektar gitu, ketika lagi apa itu COVID kemarin gitu. Artinya Tuhan itu yang ngatur rezeki. Jadi jangan khawatir, karena Tuhan bilang jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Jadi serahkan semua kepada Tuhan, biar dia ngatur, biar Tuhan yang ngatur. Pasti dikasih kok, asal kita percaya dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yes, jadi memang saya mendengarkannya itu ya tertawa, ya menangis, ya terharu, ya juga mendapat banyak pelajaran. Nomor satu, tidak putus asa. Ya. Dari mulai dari jembatan dibakar dagangan, gudang bangkrut, terus berkali-kali mengalami kegagalan, tapi tidak pernah putus asa. Jadi yang perlu di pedoman adalah, Tuhan tidak pernah memberi mujizat di tengah kebahagiaan. Setahu saya, mujizat itu semua mujizat Tuhan itu semua terjadi di dalam kesusahan. Dalam contohnya, kesusahan. Orang mati bangkit kembali. Orang sakit dipulihkan, orang buta dicelikkan matanya. Orang buta dicelikkan. Orang lumpuh, orang kusta ditahirkan. Iya. Dan sebagainya. Bahkan mujizat pertama Yesus itu adalah di perkawinan Kana, atau disebut dengan wedding of Kana, kan gitu ya. Ketika orang lagi kehabisan anggur di dalam pesta perkawinan itu, ibunya Maria mengatakan, Yesus, ini anggur pesta ini habis. Yesus bilang, belum waktuku, Ma. Tapi Maria yakin terhadap sesebut lalu kesaktian anak-anaknya ya, atau kehebatan Yesus ya. Diperintahkan kepada atau diingatkan kepada para pelayan itu, nanti apa yang diminta oleh Yesus laksanakan. Maka Yahudi itu punya tradisi berwudu seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi Yahudi itu lebih dulu berwudu. Setiap mau masuk ke rumah cuci tangan, cuci kaki. Maka ada situ berwudu. Tempayan-tempayan itu kan dibersihkan. Lalu Yesus bilang suruh ceduk air, ditimba air dari sumur, diisi. Begitu diisi, ceduklah katanya, diceduk jadi anggur, anggur terbaik. Dan ketika dikasih kepada tua-tua pesta, tua-tua pesta itu heran, loh kok orang ini di akhir pestanya kok malah anggurnya yang terbaik. Biasanya yang terbaik dulu baru yang jelek kemudian kan gitu. Tapi ini kok sampai akhir pestanya bagus semua. Artinya apa? Kalau kita berumah tangga, memelihara Yesus dalam rumah tangga kita, atau ada Tuhan di dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita tidak akan pernah hambar. Ada kasih sayang suami istri, ada kasih sayang anak-anak dan orang tua. Amin. Itu intinya, maksudnya di situ. Ya. Jadi memang dari kecil sampai kuliah perjuangan tanpa henti, tapi tidak pernah lupa bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Tuhan ya. Dan ini Ella Rusman, indah pada waktunya mukjizat itu nyata. Bahwa kami kebesaran Tuhan itu ada pada Pak Kamarudin. Lalu juga Pak Kamarudin, Yap Tiam Him Zaman Now dari KK. Sehat selalu Bang Kamarudin dan Inang, terima kasih. Ini support yang dahsyat, dia bilang ini perdana tapi sudah 15.000 subscriber baru perdana. Nah, Chris Dawati Wati bilang, keren, aku baru sadar bahwa Tuhan tidak pernah memberikan mujizat di tengah kebahagiaan. It's the best word. Ya. Jadi terima jangan kasih. Takut dengan masalah, karena kalau kita meyakini ada Tuhan, masalah itu harus ada dan kita selesaikan dengan mujizatnya. Kan ya. Kita. Saya Muslim tapi saya kagum karena Pak Kamarudin selalu membawa ayat-ayat dari kitab suci yang menandakan bahwa beliau selalu membawa Tuhan dan sangat dekat dengan Tuhannya. Tanda dari umat yang selalu dekat kepada Sang Pencipta itu dari Titikara. Siap. Iya. Speak the truth. Never be afraid to seek the truth. Pengacara yang keren dan orang yang peduli pada orang tua dan orang kecil dan dekat
dengan Tuhan ya. Saya ini kan sendiri juga belum kenal sebelumnya dengan beliau ini. Tapi dari pertama bertemu itu memang energi kita nyambung. Sekarang saya baru tahu ternyata kita ini kalau kata orang Cina sionya sama. Pak Kamarudin macan, saya macan. Jadi kalau ada dua macan itu nggak ada yang bisa ngalahin katanya. Siap. Kalau dagang itu laku, yeah. Kalau melakukan sesuatu itu dahsyat. Baru tahu hari ini nih. Yeah. Saya juga baru menemukan ini setelah ngobrol-ngobrol ini. Jadi kesayangan Inang semua, kita sudah mengenal sisi lain dari seorang Kamarudin Simanjuntak, bahwa yang terlihat di muka itu akan menjadi lebih dekat ke hati kita karena kita memahami siapa dia. Tadi pertama saya ingin membuka ini semua karena saya sendiri sudah bertemu dengan Ibu Nurmaya Murupan Dede yang luar biasa ceria, yang luar biasa bersih energinya. Saya dipeluk, saya mau pulang dilarang pulang, dan waktu memeluk beliau saya juga ikut menangis karena saya ingat kepada ibu saya yang sudah tidak ada. Jadi mama saya itu manusia terampil, dia cuma lulus SD. Oh begitu, lulus SD? Cuma lulus SD saja, tetapi keterampilannya dan kesungguhannya luar biasa dan dekat dengan Tuhan juga. Sebagai contoh, ketika dia sehat, ketika sudah 4 tahun stroke ya, yeah. Nah, ketika dia sehat dulu itu sering dipinjam atau diundang untuk mengisi acara-acara Pemda. Mm-mm. Salah satu yang sering mengundang dia itu dulu Bupati apa itu? Purwakarta. Pak Deddy Mulya. Pak Deddy Mulya di, jadi teman saya itu kan. Jadi itu sering dulu diundang dia. Mm. Jadi ikonnya acara-acara Pemda mereka. Mm-mm. Menganyam. Karena Kang Deddy menghargai. Kemudian saya pernah bersama teman-teman saya mengundang tokoh peneliti ulos namanya Sandra Nesin Huta Barat. Dia mm-hmm. orang Kanada Belanda. Mm-hmm. Tapi karena dihabiskan waktunya 30 tahun meneliti ulos di dalam dan luar negeri, mulai dari gelar S1 sampai Doktor of Philosophy, mm-hmm. penelitiannya tentang ulos. Yeah. Entah kenapa itu bukunya terbaik di dunia. Sampai dia menulis buku Legacy of Clothes. Yes. Saya punya bukunya. Yes. Nah, pernah saya undang itu bersama teman-teman di anjungan Taman Mini Indonesia Indah dan saya biayai. Jadi saya undang juga presiden waktu itu, saya undang juga gubernur Sumatera Utara. Mm. Habis beberapa ratus juta ya. Kebetulan cari duit waktu tidak terlampau susah. Mm. Saya dipeluk-peluk oleh apa namanya? Gubernur Sumatera Utara karena mereka bangga dia datang tinggal terima jadi kan gitu. Jadi semua diurus sampai tidak ada uang dari pemerintah keluarkan yeah. begitu ya. Yeah. Dan waktu itu kita juga dalam acara itu ada namanya repatriasi ulos, yaitu memulangkan ulos-ulos yang sudah ratusan tahun di luar negeri, apa namanya, disponsori juga oleh Stephanie Bell Press dari Australia, kolektor ulos sama Sandra Nesin ini. Tapi karena Sumatera Utara belum punya museum ulos, belum punya museum ya, mm-hmm. maka waktu itu kita angkat istrinya LBP, Ibu Simatupang, Devi Simatupang jadi ketua Puak Batak itu, mm-hmm. dan ulos kita itu sekarang dititip di gedung tekstil Tanah Abang, mm-hmm. pakai akta notaris. Museum tekstil. Nah waktu itu saya pesankan kepada Gubernur Gatot Pujo supaya bangun gedung tekstil di Sumatera Utara supaya kita bawa pulang ini. Yeah. Ternyata dia janji bangun tapi 3 bulan kemudian dia sayang ketangkap dengan yang cantik-cantik yeah. itu. Sedangkan waktu datang ke acara itu dibawa mm-hmm. bukan yang cantik tapi yang baru harapkan begitu, yeah, yang yeah, baik yeah. hati tapi. Mm-hmm. Ya memang ya cantik juga tapi ya mungkin cantikan sana dilihat tanpa kata gitu. Jadi itulah impian kita. Jadi yeah. orang Batak harus punya gedung tekstil supaya kita bawa pulang itu ulos-ulos yang saya ini. Sepakat. Ya. Saya sepakat itu juga ajaib ya karena Sumatera Utara itu kan lumbungnya kain. Oh iya. Atau tenunan oh, iya. kan gitu. Iya. Dan ulosnya bermacam-macam dan itu sampai sekarang tuh saya punya teman juga Merdi Siombing masih mengerjakan ulos lama. Karena kain itu dia kan kalau sudah ratusan tahun dia harus dikasih obat. Supaya betul, enggak usang betul, dia betul. Dan harus perawatan khusus. Jadi yang punya pengalaman itu Gedung Tekstil Jakarta yeah. Sumatera Utara belum punya gitu loh yeah. nah, Ibu gitu. Ari di situ lalu juga pernah Pak Indra, Pak Chandra, teman saya anak yeah. anak arkeologi yang jadi ketua museum. Saya tahu karena saya sendiri juga suka mengkoleksi kain dan saya itu pernah jadi duta kain Indonesia. Jadi saya tahu bahwa ulos-ulos itu jadi mama sangat ini berharga. Dulu menjadi ikonnya di situ di depan semacam apa itu, begitu masuk orang lihat mama saya menganyam, bikin tanduk, dan tanduk mama saya itu tidak ada di Indonesia seperti itu, karena dia memadukan antara anyaman bahan bayon itu ya,
atau anyaman sejenis, kemudian dipadu dengan ada apa itu bahan dari India, warna-warni, jadi dia bisa bikin berpuluh warna. Jadi indah tanduk itu. Nah, ya? Jadi misalnya kalau kebayamu misalnya kuning, dibikin tanduk warna kuning, dan ada namamu Irma Huta Barat misalnya. Kemudian di dalamnya pakai puring. Ya, sehingga di... dan ada nama di sampingnya itu. Jadi jadi orang serasi antara kebaya sama tanduknya, bahkan sampai sepatunya bisa dibikin merah, dibikin misalnya ada juga warna hitam, ada juga warna hijau di musim Natal sebagainya. Nah, itulah karya Mas Ece, sehingga dia dulu sering diundang oleh Pemda DKI, diundang oleh Pemda-Pemda lain, bahkan di Hilton, bahkan hasil kreativitasnya dulu sampai ke Jepang, ke Perancis, dan kemana, bahkan ke istana negara gitu. Tapi karena udah stroke, jadi ya itulah dia sering dulu sering seperti putus asa. Tetapi entah kenapa waktu itu saya bawa ke mall, saya belikan handphone yang paling canggih pada saat itu. Di mana dia biasanya pakai handphone yang pakai nomor, tapi saya beli yang touchscreen, padahal dia stroke. Rupanya itu petunjuk Tuhan, setelah kita belikan yang handphone yang touchscreen, terkoneksi dengan internet, setiap hari oleh istri saya dia dibukakan ini khotbah-khotbah. Bahasa pagi itu khotbah bahasa Batak HKBP, siang misalnya bahasa Indonesia, malam bahasa Inggris. Penghiburan jadi besar. Harapan hidupnya jadi tinggi. Betul. Jadi semangat hidupnya jadi bangkit kembali. Jadi itu pertanda bahwa Inang Inangnya Inong. Inongnya Pak Kamarudin ini adalah perempuan yang kuat, yang juga tidak pernah berhenti bekerja. Iya. Sekarang sedang stroke. Nah, ini saya mungkin kesayangan Inang ada yang tahu, saya ingin mencarikan akupuntur dan juga yang bisa dibawa ke rumah atau obat-obatan yang apa, kita saling membantu ya, karena saya melihat bahwa Inong itu di rumah merasa aku ini nggak bisa kerja, cuman itu yang dikeluhkan aku ini nggak bisa kerja, kalau aku nggak bisa kerja lebih baik aku mati aja katanya. Aduh, jangan begitu Inong. Dan Inong masih mengikuti berita-berita. Iya, jadi apa namanya itu update. Biasanya itu mendengarkan firman Tuhan. Pagi, siang, sore, malam. Makanya sih harapan hidupnya tinggi gitu ya. Tambah sehat dia. Walaupun stroke sebelah. Nah. Tetapi karena saya keseringan tampil di anu di media, rupanya dia beralih jadi mendengarkan berita. Jadi dia bilang, kok makanan ini menjadi tidak enak, katanya kan gitu. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu makanan enak, manis, tapi karena mendengarkan persoalan Ferdi Sambo tiap hari, dia rasa makanan yang sama menjadi tidak enak kan gitu. Jadi harus, maksudnya di situ harus hati-hati, betul, mendengar, betul. Jadi yang kita dengarkan itu nggak semua hal harus kita pilih. Tapi sebagai seorang ibu, saya bisa kebayang bahwa dia membayangkan betapa bahayanya yang dilakukan oleh anaknya sampai semua makanannya terasa pahit. Terasa pahit ya. Dari makanan jadi pahit karena apa yang dikerjakan oleh Kamarudin Simanjuntak mengurusi urusan Ferdi Sambo ini membuat ibunda Sri Kandi dari Parlumbuan itu menjadi pahit. Jadi itulah cerita sekilas mengenai anak. Jadi siapa, mama saya itu satu kampung dengan Buru Perdede yang menikah dengan Yahudi, yang membangun sinagog di Manado. Oh, Manado malah ya? Jadi dia menikah dengan Yahudi, kerabatnya ini, dia tinggal di Belanda, tapi karena dilihat mungkin ada penganut Yahudi di Manado, itulah yang membangun sinagog di Manado. Sinagog, masih ya? Keluarga Teddy Pardede. Teddy Pardede. Dari kampung Perlumbuan. Sana kita. Dan saya selalu percaya bahwa anak yang pandai itu karena ibu yang pandai. Yang namanya DNA dari intelijen itu tidak diturunkan dari bapak, tetapi dari ibu. Jadi kalau Ito ini pandai, berarti itu dari ibu. Walaupun lulus SD ya, bukan soal ijazah sekolah apa, tetapi kepandaian intelijen. Tetapi sebenarnya intelijen yang bikin pandai itu adalah takut kepada Tuhan. Betul. Takut kepada Tuhan adalah awal daripada hikmat dan kebijaksanaan. Jadi orang yang takut kepada Tuhan pasti jadi orang pandai. Karena berhati-hati dalam langkahnya. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Nah, gitu. Yes. Ya. Terima kasih banyak. Itoku, salam buat Inong, salam buat Nyonyah dan juga anak-anak. Kesayangan Inang, kita sudah dengarkan yang belum pernah didengarkan orang lain. Dan sementara saya sudah dua word. Sementara
beliau ini masih bersemangat. Jadi saya harapkan ada yang bisa dipetik pelajaran dari bincang-bincang kita, dan mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Yes, mudah-mudahan ada manfaatnya. Siap ya. Selamat malam, selamat pagi, kesayangan Inang semuanya. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati di Horas Inang, Suara Kebenaran, dan channel Pemersatu Bangsa. Baik. Horas. 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 Banyak yang nonton.